Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, di sini jumpa dengan saya Budiman, anak Indonesia, ya kan? Ini istilahnya saya ini korban daripada nonton channel sebelah ya pemirsa ya. Jadi ini kita akan uji coba istilahnya semacam operasi. Nah ini di sini pohon beringin, tapi ini ringin lokal ya kan? Beringin lokal. Ini saya ambil akarnya, bukan batang, bukan pohonnya ya, bukan pohon utama, tapi ini dari akar yang menggelantung yang sudah besar. Nah jadinya seperti ini saya potong. Nah, gimana mbak? Dulanan sudah pun di saya lanjutkan. Kemudian ini pohon beringin lokal ini akan saya gabungkan dengan, akan saya okulasi sambung dengan ringin apa nih, namanya saya kurang paham pemirsa, tapi ini berbeda intinya dengan ringin-ringin beringin yang lokal ini. Nah, ini rencana akan saya okulasi di sini. Nah, akan seperti ini. Ini kita sudah coba sih tadi, sudah coba. Kita gunakan alat bangunan tatah. Nah, kita coba di sini begini tadi. Ini kita akan pasangin tiga ya. Nah, tiga. Satu di sini. Dua sama satu lagi di sini. Tiga. Nah, ini kita bikin lancip ya pemirsa ya. Bikin lancip seperti ini. Nah, nanti akan tiga biji kita akan pasang seperti ini. Oke. Sip. Sudah sudah kita bikin lancip. Nah, kita potongin daunnya dulu untuk mengurangi penguapan pada batangnya. Ada apa? Ini rencananya di sini. Nah, setelah ini baru kita ikat ya. Kawan-kawan, cukup masuk plastiknya seperti ini. Mana kita ini karena keterbatasan alat, jadi ya kita pakai seadanya saja. Ini uji coba pemirsa, ini bukan kita orang-orang yang profesional, bukan pemirsa, tapi ini adalah korban daripada nonton channel sebelah ini. Kita ikat dulu. Ya, ini kenapa? Yeah.
Untuk teman-teman semua yang pemirsa istilahnya yang melihatnya, mungkin bisa membantu komentar dan memberitahu caranya yang benar itu yang seperti apa ya pemirsa ya. Ini karena kita ini cuma korban daripada nonton channel sebelah ini. Akhirnya begini guys. Aduh, udah korban ember, ya. Nah, kemudian bisa ya, kemudian hidup. Sudah. Ya, tinggal kita bungkus. Kurang gede plastiknya, guys. Piye iki? Waduh. Kalau gitu enggak usah dibungkus deh. Biarin aja gitu. Oke ya. Begitu aja ya intinya. Makasih ya pemirsa. Minta saran nih saya ini kan sebenarnya pecinta untuk tumbuhan yang kerdil-kerdil istilahnya gitu kan, yang kecil-kecil untuk hiasan rumah, hiasan taman. Nah, untuk pemandangan kita ngopi apa segala macam, jadi kalau ngobrol-ngobrol juga ada yang dilihat di rumah-rumah kan gitu kan, teras-teras ya. Ini di kalau beli sih saya nggak mampu ya guys, kalau beli saya nggak mampu ya. Makanya saya mumpung rumah saya ini dekat, masih dekat sama hutan, ya makanya cari di hutan saja. Hutan, saya bikin sendiri, ya wes, mudah-mudahan hidup. Nah, ini daripada korban nonton channel sebelah, lihat rumah-rumah yang bagus, wadah hiasan, apa namanya, bonsai, ya ada bonsai yang bagus-bagus. Oh, saya kepengen guys, saya bikin sendiri. Untuk teman-teman juga bisa bikin sendiri, jangan kalah sama channel sebelah ya. Tangan kita harus kreatif nih, ya, tangan harus kreatif. Terima kasih.